Jangan pulang buru-buru, karena dari tim TBC akan membagikan penyekat Alkitab secara gratis. Karena tadi kado dari Tuhan Yesus sudah beri, dan Bapak Saudara tadi juga mengakui bahwa jarang saat teduh, berarti teman sekarang baca Alkitab, kita bawa oleh-oleh penyekat Alkitab. Ya, nanti dapat satu orang boleh minta satu. Kalau mau ngasih temennya boleh, tapi tolong pastikan temennya benar-benar pakai ini untuk sebagai pengingat bahwa Alkitabnya perlu dibaca. Berjanji sama Tuhan satu hari baca satu pasal dulu saja. Ya, nggak usah buru-buru. Kecuali yang sudah punya kedisiplinan sehari baca 5 pasal 10 pasal terserah boleh. Tapi bagi yang sudah lama nggak pernah baca Alkitabnya, dengan punya penyekat Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara bisa mulai baca Alkitab dari Perjanjian Baru dulu sehari 1 pasal, renungkan sampai Anda menerima rema dari Roh Kudus. Amin. Nanti dibagikan secara cuma-cuma, karena ini penting sekali. Firman Tuhan itu segala-galanya. Dan sebelum pulang juga kita akan berfoto bersama. Kemudian tadi Bapak Ibu Saudara yang waktu didoakan mengalami sesuatu dari Tuhan, baik kesembuhan emosi, baik mengalami impartasi Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus, atau yang sakit sembuh, jangan pulang juga, tolong hampiri saudara Heki untuk diliput kesaksiannya. 1 menit saja setiap orang ya, supaya Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan lupa foto bersama, Bapak Ibu bersaksi, dibagikan penyekat Alkitab gratis, dan nanti ambil snack, kita bawakan 100 snack dan 100 susu kacang buatan tim kami yang benar-benar tanpa pengawet ya. Jadi sudah sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Oleh sebab itu mari kita foto bersama dulu ya, Pak Pendeta Alex ya.